Sobat Klasik One nih yang masih bertanya-tanya apa sih bedanya bahan sintetis dengan bahan sintetis premium. Nah yang pasti perbedaannya banyak banget. Mulai dari tekstur, bahan sintetis premium ini lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih lentur. Dan tampilannya ini lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Apalagi di sini tim Klasik One menggunakan motif jahitan diamond, di mana motif jahitan diamond akan memberikan kesan mewah pada modifikasi interior mobil. Kabar gembira bagi Sobat Klasik One. Jadi sekarang di workshop Klasik One spesialis interior bukan hanya memodifikasi interior mobil saja, tetapi kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan konsep yang diinginkan oleh Sobat Klasik One. Mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL, ataupun SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung. Pasti ketemu loncengnya. Ya, Klasik One. Sekalian lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Kabar gembira untuk sahabat Klasik One. Sekarang di workshop Klasik One spesialis interior menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk konsepnya bisa disesuaikan dengan keinginan sahabat Klasik One. Mulai dari SQ, SQL, atau SPL. Yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Penasaran? Datang aja langsung. I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik One, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel YouTube Klasik One Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke Sobat Klasik One, seperti biasa di workshop Klasik One spesialis interior. Dan bisa dilihat nih hari ini benar-benar full banget ya workshop Klasik One. Banyak banget mobil-mobil yang sedang proses modifikasi interior oleh tim Klasik One. Nah, untuk di video kali ini yang akan aku bahas adalah mobil Mitsubishi Xpander Ultimate yang ada di sebelahku ini. Nah, yang pastinya mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini akan dimodifikasi juga interiornya oleh tim Klasik One. Nah, tapi sebelum dimodifikasi, aku akan memperlihatkan kepada sahabat Klasik One seperti apa sih interior originalnya. Jadi sahabat Klasik One bisa membedakan sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi. Oke, langsung aja kita lihat sama-sama. Check it out. I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oke, Sobat Klasik One udah lihat kan? Jadi seperti itulah interior original dari mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini. Nah, kira-kira hasil modifikasinya seperti apa ya? Pastinya keren banget dong. Ya udah langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go. Sudah berada di dalam mobil Mitsubishi Xpander Ultimate yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasik One. Bisa dilihat di sini untuk warnanya masih menggunakan warna seperti originalnya yaitu warna krem. Nah, tapi di sini kita menggunakan bahan
yang memang mudah dibersihkan dan juga mudah untuk perawatannya. Karena kalau Sobat Klasiko lihat ya di awal video, untuk sarung jok originalnya tuh masih berbahan bludru, di mana sarung jok berbahan bludru itu sangat mudah sekali terkena kotoran dan juga sulit untuk dibersihkannya. Nah, makanya pemilik dari mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini mengganti sarung joknya dengan menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan juga mudah perawatannya. Jadi di sini kita menggunakan bahan sintetis premium. Nah, buat Sobat Klasiko nih yang masih bertanya-tanya apa sih bedanya bahan sintetis dengan bahan sintetis premium. Nah, yang pasti perbedaannya banyak banget. Mulai dari tekstur, bahan sintetis premium ini lebih halus, lebih lembut, dan juga lebih lentur. Dan tampilannya ini lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Apalagi di sini tim Klasiko menggunakan motif jahitan diamond, di mana motif jahitan diamond akan memberikan kesan mewah pada modifikasi interior mobil. Jadi ini benar-benar cocok banget ya pemilihan warna dan juga motif jahitannya. Karena memang interior mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini kan sudah mewah. Jadi di sini kita menunjang kemewahan dengan menggunakan bahan sintetis premium seperti ini dan juga menggunakan motif jahitan diamond. Nah, yang pastinya ini sesuai dengan request dari pemilik mobil Mitsubishi Xpander Ultimate ini. Jadi buat Sobat Klasiko yang ingin memodifikasi interior mobilnya harus benar-benar tepat memilih warna dan juga memilih motif jahitan agar sesuai dengan keinginan Sobat Klasiko. Jadi Sobat Klasiko harus menentukan ingin menggunakan konsep apa, konsep sporty, konsep klasik, ataupun konsep elegan. Nah, jadi Sobat Klasiko bisa memilih sendiri ingin menggunakan motif jahitan apa dan juga menggunakan warna apa. Dan jika Sobat Klasiko bingung ingin menggunakan motif jahitan seperti apa dan juga menggunakan perpaduan warna seperti apa, Sobat Klasiko tinggal berkonsultasi dengan tim Klasiko karena pastinya tim Klasiko akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasiko. Audio Jungle. Kabar gembira bagi Sobat Klasiko. Jadi sekarang di workshop Klasiko spesialis interior bukan hanya memodifikasi interior mobil saja, tetapi kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan konsep yang diinginkan oleh Sobat Klasiko, mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL ataupun SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Jadi buat Sobat Klasiko yang ingin memasang audio custom pada mobil kesayangannya bisa langsung datang ke workshop Klasiko Car Audio Project yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 8 Bekasi Selatan. Selain itu, Sobat Klasiko juga bisa menggunakan pelayanan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Nah, di mana lagi pasang audio custom langsung di rumah sendiri, hanya di Klasiko Car Audio Project. So, make your music sound better. Oke, jadi buat Sobat Klasiko nih yang ingin memodifikasi interior mobilnya menggunakan bahan sintetis, kami sangat merekomendasikan sekali bahan sintetis premium seperti ini. Karena selain mudah dibersihkan dan juga mudah perawatannya, tampilannya lebih mewah daripada bahan sintetis biasa. Oke, Sobat Klasiko, udah lihat kan? Jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi Xpander Ultimate. Nah, semoga video ini bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasiko yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Jadi buat Sobat Klasiko yang ingin memodifikasi interior mobilnya langsung aja datang ke workshop Klasiko Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakarta Setia Bekasi Selatan. Dan buat Sobat Klasiko yang tidak bisa langsung datang ke workshop Klasiko Spesialis Interior ini karena kesibukan masing-masing, Sobat Klasiko nggak perlu khawatir karena kami memberikan solusinya dengan menyediakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim Klasiko akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dan yang paling penting Sobat Klasiko, pelayanan delivery order atau home service ini tidak dipungut biaya sedikit pun alias gratis. Jadi Sobat Klasiko jangan ragu-ragu untuk menghubungi tim Klasiko. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik Satu Interior. Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasiko.
Dan buat Sobat Klasikuan yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya, bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja, terus dikepoin, karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Oke Sobat Klasikuan, jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Klasikuan Interior Spesialis. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas.